Halo Black Pals, balik lagi di Black Experience Drive It Modification bersama gue Audi. Hari ini kita lagi ada di daerah Taman Mini. Tentunya kita mau ngeliput suatu mobil yang menurut gue cukup unik karena dia adalah sebuah mobil elegan tapi dengan kaki-kaki yang gak elegan, cuma menurut gue sih keren. Ditambah lagi nih, yang punya adalah juragan velg dari Cijantung. Nah, mungkin Black Pals sudah benar-benar bisa nembak mobil siapakah ini? Langsung aja kita ketemu sama yang punya mobilnya. Halo Mas Tio. Halo Mas. Sehat. Sehat Mas. Nah, Mas Tio ini punya toko velg ya? Betul Mas. Namanya apa Mas? Pink Wheels Mas. Pink Wheels. Buah. Mobilnya bisa langsung dilihat. Oke, kalau velg udah berapa lama berarti Mas jualan Mas? Velg gua mulai di 2015 akhir Mas. 2015 iya, akhir ya. 2015. Ini jadi S Class tahun berapa Mas? Ini S-Class W220 okay. Tahun 2003. 2003 ya? 2003. S berapa Mas D? S350. S350. Berarti udah dia V6 ya dia? Iya, V6. Okay, V6 V6 ya. Iya. Dari gayanya ini Mas, style modifikasinya ini nih. Yang ngebikin lu suka nih dari style modifikasi ini. Karena kan istilahnya kayak gue bilang, rata-rata Mercy elegan. Elegan, betul. Nah, tapi ini kan lu nge-mix nih. Nah yang lu bikin suka tuh apanya sih Mas? Gua pengen mobil tuh beda Mas. Kalau Mercy kan elegan lu bilang. Betul, kan, betul, kan? Betul. Nah, kalau gua pengen tampilan racing gitu. Jadi JDM lah, jadi Euro JDM lah gitu. Benar, benar. Jadi bannya kotak, enak dibawa kemana-mana gitu lah. Ribet lah. Iya, karena kan maksudnya betul. Itu sama-sama tahu. Betul. Orang ngemodif Mercy itu kadang dibikin racing agak sulit. Betul. Itu kadang-kadang yang gua lihat juga C-Class gitu kan. Iya. S-Class apalagi istilahnya dengan lu mau mencuatkan aura sport itu kayak suatu hal yang agak-agak risky, aneh gitu ya. Iya, aneh. Karena S-Class itu kan istilahnya sedan gede gitu kan. Tapi gue pribadi sejujur-jujurnya kalau ngeliat asli, gue sih suka banget Black Pals. Makasih serius, Mas. Keren Mas, kalau menurut gue keren gitu. Iya. Ini salah satu yang bisa gue bilang, kalau di foto hasilnya gimana, tapi aslinya ya beda. Gue modifikasi mobil itu sesuai apa yang gue mau. Dan nggak ngeribetin diri gue sendiri gitu. Oke Mas, sekarang nih pertanyaannya yang gue mau nanya dulu si, nih. Gimana Mas? Si eksterior nih. Eksterior nih diapain aja Mas? Eksterior itu gua cuman wide dikit belakangnya. Wide dikit belakangnya, oke. Karena gua buat masukin velg lebar 11,5. Oh. Gitu, dan ban gua kan kotak. Betul, kalo betul. Kalau gua main racing pasti kotak. Pasti, pasti. Nah, kalau pakai ban kotak itu, dia pasti keluar body. Betul. Nah, untuk biar manis dilihatnya dan nggak makan chamber banyak. Bener, gitu. Bener. Jadi jalan kita bisa ngebut. Iya. Bodinya gua kalahin. Gitu. Tapi ini mobil cenderung sebenarnya kan kalau diturunin begini ya sebenarnya dia. Iya, sedikit Mas. Sedikit lah ya. Kayaknya auto chamber ya? Auto, bener. Emang dia modelan kaki-kakian bisa bikin begitu. Betul, betul, betul. Nah, makanya kalau udah lu miringin, ntar dia turun lu miring lagi, jadi miring banget. Iya, benar, benar. Kalau si add-on sendiri, ini lu pakai apa dia nih? Add-on pakai aftermarket, Mas. Itu mereknya Wow. Oke. Okay. Warna malt ya dia ya. Nah, kalau si catnya Mas ya. Sebenarnya ini warna apa ya? Kalau catnya ini gua ngecat di akasia. Oke. Okay. Itu warnanya itu kan custom ya? Iya. Namanya pasti. Tuh Lux Blue. Oh, jadi sebutan dari akasia. Betul. Ini Lux Blue Lux ya. Blue. Oke. Okay. Ya. Cuman dia efeknya itu tuh pasti kalau di foto suka agak beda ya sama aslinya. Iya, betul, betul. Ada merada hitam, gelap gitu. Benar, kan. Benar. Ya emang benar sih, mobil ini tuh kalau dari foto tuh sama aslinya udah kayak magic lah. Kadang di foto tuh ada keraguan kalau lihat asli sih. Nah, udahlah. Nggak ada keraguan lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau kaki-kakinya nih, karena kan lu mengentalkan kesan sporty ya kalau kita bilang ya. Ini kan pasti dari kaki-kaki gitu kan. Nah, jurus-jurusnya nih yang lu ganti untuk kaki-kaki, kaki, apa aja Mas? Kaki-kaki itu gue cuman modal di velg, terus ban kotak, oke, sama BBK. Sama BBK ya? Sama suspensinya. Lu udah pakai Airsas ya? Nah kalau di jamari nih, si velg sendiri lu pakai apa deh Mas?
Velg gue pakai velg Advan RZDF. Oke. Okay. Buatan Jepang. Uh-huh. Uh-huh. Terus ban itu Advan Neova. Oke. Okay. Uh-huh. Kalau spek velgnya sama bannya berapa deh mas? Kalau velg itu 9.5-11. 9.5-11? 11. Gile, 11 nyempung ini. 11.5 mas. 11.5. 11.5. Gitu. Ini bayi nyemplung kali dalam ya. Iya mas, dia juga gede sih rongganya. Bener, bener, bener. Offset berapa mas? 11.5 bisa masuknya begini mas? Nah, offsetnya gue lupa mas. Oh lu lupa ya? Lupa. Cuma lupa. Biasa kalau kayak gini 30-an ya? Ah, kurang 20-30 lebih ya? 20-30 ya? Kalau ban lu pakai berapa biar kotaknya begini bro? Ban depannya 255-35. Kalau belakang itu gue pakai 305-30. Buat Lamborghini tuh. Dicolokin di S-Class. 305, iya. 305 ya. 305, karena lebarnya biar. Kalau lebarnya benar, ya lebarnya 11.5 mas, mau gimana lagi? Betul, nyari kotaknya dapatnya di ukuran itu. Di ukuran itu, benar, benar, benar. Tebal berapa ini mas di mana kalau? Yang depan 35, hah? Yang belakang 30. Oh, 35-30. 35-30, gitu. Kalau si BBK sendiri? Iya mas. Lu pakai apa maksudnya? BBK, gue pakai AMG, 8 pot lebarnya. 8 pot ya? Depan, yang belakangnya 4 pot. Oh, depan 8, belakang 4. Belakang 4 pot. Betul. Emang dia dari copotan mobil yang AMG juga? Iya. Oh, gitu. Nemu aja lu barangnya ya? Iya, lagi ada mas. Lagi ada? Iya. Dan ini lu rubah jadi warna kuning ya dia? Warna kuning, betul. Tinggal repaint sih. Repaint. Karena kok asli itu silver ya? Silver, bilang, ya. Iya. Cuma ya jadinya ya kurang kelihatan sih ya. Kalau silver ya. Selera mas. Selera gue norak soalnya. Tapi nggak kelihatan sih. Mas. Kalau Airsas nih? Iya, mas. Gue lihat tadi Airsasnya kayaknya bukan Airsas biasa nih ya? Iya, udah diganti mas. Bawaannya kan memang udah Airsas, okay. Bawaan mobilnya. Nah, cuman gue ganti biar nggak ribet lah maintenance-nya. Gitu kan. Lebih murah juga. Benar, benar. Mahal di awal, maintenance-nya lebih murah. Lebih murah, benar. Nah, dan gitu. Lebih, ya kalau ada pergantian parts, nah, semahal itu, dengan betul. Aslinya. Benar. Itu gue pakai mas, Airsas pakai Airgen. Oke. Okay. Punya Kasia. Betul. Manajemennya gue pakai Airlift. Oh, dikombine ya? Iya, dikombine. Jadi udah manajemen sistem juga udah ya? Udah manajemen mas, jadi nggak ribet lah. Nggak ribet, bener. Nah yang Black Pearl Susi lihat nih detailnya, belakangnya tuh udah juga hardline trunk setup semua ya? Iya, betul. Ah, sama kompresor mas, gue nambahin satu biar cepet ngisi. Oh, jadi dua. Iya sih, gede banget. Naik turun anginnya juga nembaknya lumayan gede pasti mas. Pokoknya kalau Airsas nanti lihat gambarnya Black Pearl itu komplit banget lah. Pokoknya lah, pipa-pipanya segala macam cakep lah dia ya. Lu ngebangun nih mobil nih, iya mas. Istilahnya suka dukanya apa aja sih kira-kira? Suka dukanya lebih enjoy sih mas, karena gue hobi ya. Karena hobi jadi ya. Jadi nggak ada gue rasa susah ini okay. Itu enggak, ya udah jalanin aja enjoy. Ya paling kayak kemarin nih kita sempat mau ketemuan. Ah itu aja ya. Ya gitu-gitu aja itu kan karena memang umur kan. Betul. Jadi ya kemarin itu sempat ada problem si fan-nya ya lu ya. Fan-nya rusak, terus gue mesen, karena dia S350, masuk sininya jarang tuh. Jadi gue inden, makanya kita lama baru ketemu sekarang mas. Oke, iya, mas. Gue mau nanya tips and trick dari lu nih, karena gini, balik lagi kayak pertama tadi gue bilang ke lu, orang membangun Mercy itu, kalau BMW beda ya, kalau BMW emang arahnya sporty gitu. Betul, kan? Betul. Nah ini lu Mercy, udah gitu serinya dia S-Class yang paling tinggi gitu kan, betul. Yang emang terlahir elegan. Ya. Nah, tapi ini kan ide orisinal lu sebenarnya nih kan dengan pemasangan velg ini. Karena lu sebenarnya punya velg lain tapi lu pikir udah kayak ntar udah biasa banget nih. Mas, udah biasa. Betul, dan lu memutuskan untuk memasang velg ini gitu kan. Kalau menurut gua sukses, nah tips and trick lu nih. Karena lu kan juga ngebangun nih mobil, lu itu kan pilihan lu kan lu juga mempertimbangkan gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, itu tips and trick lu kira-kira kalau ada Black Pearls lain juga atau buat kita semua jadi guideline lah untuk membangun juga kayak gini tuh gimana sih mas? Pertama sih, lu seneng dulu nih sama aliran modifikasi yang mau lu bangun. Oke. Nah, kalau sudah sampai situ, lu lihat nih mobil mana nih yang pakai misalnya, let's say kita bicara Evo gitu. Oke. Okay. Evo pasti nggak jarang dong yang stance pendek-pendek begitu, rata-rata kan racing. Nah, itu kan keren tuh mas, pakai ban kotak. Nah, tinggal gimana lu pikirin ketika style Evo gitu dengan ban MITI apa settingan fitment MITI itu masuk di mobil lo, udah tinggal kita
atur aja. Betul. Gitu. Karena istilahnya kan ya kalau velgnya racing, kita ngomong velg sporty, itu kan modelnya banyak gitu kan. Somehow gue ngeliat si settingan jari-jari yang dia sebenarnya agak ngejedok begini ya, bisa masuk ke sini itu. Itu emang lu udah berpikiran, oh nih kayak gini masuk sini, yang model lain nggak masuk, atau gimana? Itu coba-coba, Mas. Coba-coba ya? Coba-coba. Dan gue lihat kan karena gue pakai BBK. Iya. Nah, balik lagi nih. Biar BBK-nya kelihatan, ya gue nyari yang... Bener yang kebuka gitu ya. Tapi kebukanya pun juga modelnya, nah, lu nyoba-nyoba dan menemukan model yang... Iya. Palang jari-jari seperti ini yang masuk ya. Sama spek sih, Mas. Sama spek ya. Balik lagi ke mobilnya kan. Speknya kalau gue pakein kayaknya 89 gitu kan. Buruh. Jelek banget kan. Makanya... Nyembur gila. Iya, bener. Kebetulan peleknya ada di sini ya udah. Dan cocok ya udah. Ya udah gitu ya. Bener-bener. Ya ini kalau gue bisa bilang sih, sebenarnya style sekarang banyak yang model kayak gini ya. Kadang malarnya bodinya luar, modelannya bentuk gimana, ya, kayak kakinya gimana. Gimana. Tapi jujur, itu kebanyakan gue liat kayak di mobil Jepang sih. Betul. Tapi kalau di mobil Eropa, menurut gue baru kali ini, dan menurut gue sih, ya cakep. Nah, kalau boleh tahu nih. Iya, Mas. Kira-kira budget yang lu keluarin nih untuk ngebangun nih mobil, itu habis berapa, Mas? Kalau itu, Mas, saya gimana, Mas? Kira-kira aja ya, kisaran. Kira-kira kisaran segini nih, Mas, gitu. 3 digit, Mas. Oh, 3 digit? Lumayan. Lumayan ya? Iya, lumayan. Gak apa-apalah, tapi ya yang penting hasilnya lu puas lah ya. Oke, Black Miles, kurang lebih itulah wawancara kita sama juragan velg di jantung, Mas Tio. Kalau misalnya Black Miles cari velg, bisa juga langsung ke Instagram ya, Mas Tio. Apa Mas namanya, Mas? Search aja di Instagram Pink Wheels. Pink Wheels ya. Jadi jangan lupa kepoin Instagramnya, siapa tahu dapat velg yang cocok. Harga gampang. Harga gampang. Oke, Mas Tio, thank you banyak. Sama-sama, Mas. Oke, Black Miles, demikianlah hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Black Experience, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau misalnya ada video baru yang upload, langsung keluar. Kalau misalnya ada rekomendasi mobil apa sih yang selanjutnya untuk kita review, boleh komen di bawah ya. Jangan ragu-ragu, komen aja. Siapa tahu nanti bisa kita langsung review. Oke Black Pals, ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.